silat sudut merah dengan berat badan 80 hingga 85 kilogram. Muhammad Amiruddin Azmi. Silat dari Sabah. Sementara ini adalah Aizat Iqbal Anwar. Silat dari Johor. Jadi ayo kita berikan tumpuan untuk aksi kedua pesilat ini. Cari pingat emas yang ketujuh di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar ini. Sambil itu pemeriksaan yang dilakukan atas pesilat dari Sabah itu Amiruddin. Jadi dia benarkan untuk meneruskan lagi ataupun memulakan aksi sekali pertama. Amiruddin dan Aizat. Lagi siapa yang akan mulakan serangan dahulu dihentikan oleh wasit kerana mereka diminta untuk bertempur, untuk melawan. Peringatan pertama yang diberikan oleh wasit untuk kedua pesilat ini. Kali ini yang menyerang terlebih dahulu adalah Aizat. Kali ini ada jatuhan yang berjaya dilakukan. Oh, serangan kaki yang tinggi sebenarnya yang dilakukan oleh Amiruddin. Sebelum itu, terkena muka Aizat. Mereka masih lagi memilih untuk berhati-hati. Tapi Aizat terlebih dahulu, dia memulakan serangan. Yang sentiasa memerhatikan pergerakan lawan sebelum dia bertindak untuk serangan. Dia berundur terlebih dahulu. Kali ini berjaya untuk Aizat menangkap kaki Amiruddin. Tapi tindakan susulan selepas itu tak mampu dilakukannya. Tamat persaingan yang pertama. Thank you.
aksi akhir ini, Johor hanya mempunyai satu wakil sahaja pada hari ini. Melalui Aizat bagi mengintai peluang untuk memenangi pingat emas dalam acara ini. Satu serangan kaki yang tepat arah badan Amiruddin yang dilakukan oleh Aizat. Sekali lagi Amiruddin pula yang balas. Kita menjangkakan aksi yang lebih sengit lagi antara kedua pesilat ini. Masih pusingan yang kedua, seterusnya pusingan yang ketiga nanti. Tumbukan yang dilakukan berjaya dielak oleh Aizat daripada terjatuh tadi. Setelah Amiruddin berjaya menangkap kakinya. Masing-masing berjaya melepaskan satu tumbukan. Sekali lagi Amiruddin. Mula kita nampak di sini bagaimana kepantasan teknik yang dipamerkan oleh kedua pesilat memasuki persinggahan yang kedua ini. Kali ini berjaya dielak dengan baik oleh Aizat. Tapi ada teguran yang diberikan kepada Sabah, iaitu Amiruddin. Tindakan yang tidak dibenarkan oleh wasit. Kelebihan untuk Aizat ketika ini. Dia belum menerima teguran. Nah, kali ini percubaan daripada Aizat untuk menjatuhkan lawan. Apakah diperlukan pengesahan jatuhan di sini? Kita akan nantikan. Jatuhan disahkan. Amiruddin pula yang memiliki kelebihan. Setelah dia berjaya melakukan jatuhan tadi. Lihat reaksi yang ditunjukkan oleh Aizat Iqbal. Dia menyedari perlu untuk melakukan sesuatu. Menuju ke penghujung saingan-saingan yang kedua ini. Tapi gong sudah dibunyikan untuk mereka. Ini pula penyokong-penyokong Sabah yang terdiri daripada rakan-rakan atlet kebanyakannya. Mungkin sebahagian daripada mereka sudah pun selesai acara masing-masing yang datang ke sini untuk memberikan sokongan kepada Muhammad Amiruddin Azmi yang beraksi untuk putera kelas H ini. Baik, 2 minit seterusnya kita akan berikan tumpuan untuk pusingan yang ketiga ini. Dua, berjaya menangkap. Tapi Amiruddin tak berjaya menjatuhkan lawan. Thank you.
Serangan daripada Aizat. Ahmad Rudi mengintai peluang untuk bertindak ketika ini. Okay, dia elak oleh Aizat. Sukar untuk kita meramalkan pemenang kerana masing-masing ada kelebihan. Walaupun Aizat berjaya dengan satu catuhan yang dilakukannya tadi untuk Sabah, mungkin pesilat ini yang memiliki kelebihan daripada pusingan ataupun dua pusingan yang dilalui kali ini. Cubaan sekali lagi, apakah sudah terkeluar? Kalau dilihat tadi hampir saja terkeluar, masih lagi di atas garisan. Muhammad Aizat Iqbal dalam usaha dia untuk mengelak serangan yang dilakukan oleh Amiruddin tadi. Serangan yang ketiga ketika ini. Dielak dengan begitu baik oleh Aizat. Jadi Aizat perlu bertindak dengan segera kalau ingin menyaingi kelebihan yang ada pada Sabah, pada Amiruddin. Jadi Nur Syazira dari Sabah telah menang emas tadi. Apakah ada emas kedua daripada Amiruddin dalam aksi ini? Oh, ada teguran lagi sekali diberikan kepada Muhammad Amiruddin. Inilah yang perlu dielak, yang boleh menjejaskan kelebihan yang dimilikinya tadi. Kali ini percubaan untuk menjatuhkan. Apakah akan ada berlaku? Jatuhan disahkan untuk kelebihan kepada Amiruddin Azmi dari Sabah ini menuju ke penghujung saingan pusingan yang ketiga ini. Satuan yang berjaya dilakukannya ataupun ada pengesahan yang diminta oleh pihak Johor, tidak sah sebenarnya kerana di situ ada tolakan, tapi masih lagi terbuka sedikit kelebihan yang ada pada Amiruddin. Suntuk masa untuk kedua pesilat ini, Aizat khususnya, sambil ada satu peringatan pula yang diberikan. Arahan-arahan terbaru yang diberikan oleh pendamping pesilat, jurulatih silat untuk Amiruddin. Tekanan yang terus diberikan daripada Aizat ke atas Amiruddin bagi dia mencari memadamkan kelebihan yang ada pada Amiruddin tadi. Sengit nampaknya aksi antara merah dan biru Sabah dan Johor ini. Sekarang sekali lagi serangan Aizat menuju ke penghujung saingan sebelum gong dibunyikan. Aizat mengintai peluang, dapat dia mengelak. Semakin keletihan kedua pesilat menuju ke penghujungnya ini. Aizat Iqbal, satu serangan jaya dilepaskan oleh Amiruddin. Sudah tamat pusingan yang ketiga. Kita nantikan keputusannya sama ada Sabah ataupun Johor pingat emas dalam putra kelas H. Ada satu jatuhan yang dimiliki oleh Muhammad Amiruddin. Walaupun jatuhan yang ketiga yang cuba dilakukannya tadi tidak disahkan, dia bertindak dengan baik
untuk menangkap kaki lawan, melakukan satu sapuan tapi dikesan di situ, melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Inilah antara aksi-aksi menarik yang dipamerkan, aksi yang berlangsung dengan sengit antara Amiruddin dan juga Aizad Iqbal. Kita akan menantikan Johor ataupun Sabah bagi perlawanan ini. Untuk mencari pingat emas pencak silat harian terakhir hari ini. Sambil Johor yang telah berjaya memenangi satu pingat perak dan tiga pingat gangsa, yang mereka menanginya melalui putra kelas E, Zulfazli Zulfakar. Kelas E putra akhir. Dipanggil kedua pesilat ke tengah gelanggang, Sabah ataupun Johor. Sabah kedua pingat emas untuk hari ini. Amiruddin Azmi mengiringi pencapaian Nusyazira Hidayah Idris untuk puteri kelas B tadi. Jadi putra kelas H menjadi milik Muhammad Amiruddin Azmi dari Sabah pingat emas, sementara pingat perak Johor Muhammad Aizad Iqbal. Kita tinggalkan dahulu Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar.